paket 2 box ya. Oke, baik, Bu akan segera dikirim ya. Pak, titip anak-anak dong, Pak. Aku mau ke toko nih, mau antar barang. Gak bisa, ini udah mau mulai. Bawa aja ke toko, ke bawah. Jangan dong, Pak. Nanti toko kan repot. Gak bisa, ini udah mau mulai. Memang ya, saat ini work from home dan Zoom meeting menjadi salah satu bagian dari hidup kita. Dan kebanyakan konsep rumah tinggal dan usaha baru ada di ruko, di mana lingkungannya sangat komersil sehingga tidak nyaman dan aman untuk anak-anak dan keluarga. Nah, pengen gak sih punya usaha di kawasan yang strategis, juga hunian di dalam klaster yang tenang, tapi dalam satu properti? Di Osaka WFH bisa loh punya hunian yang aman dan nyaman untuk anak-anak, sekaligus usaha di lokasi yang sangat prospektif. Yuk kita bahas lebih detail mengenai Osaka WFH ini. Yang pertama, memiliki dua fasad. Satu, menghadap ke dalam klaster hunian yang aman dan nyaman. Satunya lagi, menghadap pedestrian dan area komersil yang ramai. Sehingga Anda bisa memiliki usaha langsung di dalam hunian Anda. Sangat praktis dan mengerti kebutuhan Anda kan? Karena pada umumnya di dalam kawasan klaster biasanya tidak diperkenankan untuk memiliki usaha di dalam hunian. Tetapi di Osaka WFH bisa, tetapi jamin tidak akan mengganggu ketenangan klaster. Karena usaha dan hunian memiliki posisi jalan yang berbeda, sehingga jalan khusus penghuni dan customer pun terpisah dengan rapi. Yang kedua, sangat praktis dan efisien karena Anda tidak perlu menempuh perjalanan jauh dari rumah ke tempat usaha maupun sebaliknya. Yang ketiga, lebih hemat. Anda tidak perlu lagi mengeluarkan dana tambahan untuk beli atau sewa ruang usaha secara terpisah. Meskipun Anda beli ruko yang bisa Anda manfaatkan sekaligus untuk hunian, tetapi harga ruko pada umumnya sudah tinggi, sehingga Anda perlu mengeluarkan dana yang lebih besar. Sedangkan di Osaka WFH, harga yang ditawarkan menyesuaikan dengan standar hunian, bukan lahan komersial, sehingga jauh lebih terjangkau. Untuk target market, tidak usah khawatir, karena selain dapat target market dari sekitar kawasan, seperti sekolah, pusat bisnis, penghuni apartemen, dan lain-lain, juga Anda dapat bonus langsung dari penghuni lain di Osaka WFH yang juga bisa jadi target market Anda. Yang keempat, fasilitas internal dan eksternal yang lengkap. Karena pada dasarnya Osaka WFH ini berada di dalam kawasan klaster, sehingga Anda bisa menikmati fasilitas klaster yang tenang, aman, dan nyaman. Selain itu, khusus penghuni Osaka WFH, Anda bisa menikmati fasilitas yang ada di dalam kawasan Osaka Apartemen, seperti kolam renang, gym, dan lain-lain. Menarik kan? Untuk fasilitas eksternal, ada hutan kota Grindel seluas 60 hektar lengkap dengan fasilitas di dalamnya, yang selain sarana olahraga, bisa juga sebagai sarana rekreasi. Lalu ada juga pantai pasir putih sepanjang 4 km, dan masih banyak lagi. Yang kelima, kawasan yang dilalui oleh transportasi publik yang lengkap, yang akan mendukung produktivitas trafik orang dan barang, bahkan hingga ke dalam kawasan hunian, termasuk Osaka WFH. Menariknya, di sekitar kawasan Osaka WFH ini, direncanakan akan ada dua halte bus yang saling terintegrasi. Gimana? Tadi hanya sedikit rangkuman dari kelebihan yang dimiliki oleh Osaka WFH. Masih banyak kelebihan lainnya yang jika dibahas tidak akan selesai hari ini. Yuk segera miliki hunian impian Anda sekaligus ruang usaha hanya di Osaka WFH. Dengan harga mulai dari 3,8 miliar rupiah, cicilannya mulai dari 25 juta rupiah per bulan. Yuk miliki segera sebelum hari Senin harga naik.